Hai guys, welcome to my channel ya. Buat kalian yang baru menonton, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe di bawah guys, biar saya lebih semangat untuk membuat video yang terbaru buat kalian semuanya. Oke, untuk video ini kita akan mencoba guys ya, mencoba di New Rebuild Underwater Factory. Ini lokasinya itu, mapnya itu di Red Lake Water guys. Kalian bisa join di New Rebuild ini tuh, di level getter itu membutuhkan 110 level getter kalian, maka kalian bisa untuk join New Rebuild di sini guys. Ini kita dibantu dengan sahabat game saya guys, Jenny, dan juga sahabat lama saya ini, yang pasti yang comel-comel ini, yang imut banget, Simo dan juga Adik. Oke, untuk kita masuk ke dalam, jangan lupa siapkan buffnya guys ya, kalian makan buff dan juga up temporarinya guys ya. Kita akan coba seberapa sakit, seberapa parah kah di dalam ini, karena saya baru guys ya, itu persenannya kelihatan nol, itu tadi belum pernah kesini sama sekali, ini first saya kesini guys. Oke, langsung jump. Oke, let's go. Cukup buka pintu gerbang yang di dalam. Wow, di sini itu guys, musuhnya itu drone semua, wih gila ini. Drone semua, lumayan sakit ya, wih gila. Damage kecil banget di sini, wih gila. Memang gatternya itu level 10 guys ya, kalian bisa join di sini. Gila. Wah, gila ini semua drone ini musuhnya. Wah, ini kalau drone ini nggak ada buff-nya guys ya. Karena kan belum ada untuk buff robotik atau robot itu kan belum ada. Selama ini hanya 3 aja guys ya. Zombie, humanoid, sama animal, sama monster 4 guys ya. Gila ini kalau musuhnya drone ini, kita butuh headshot sama increase firing itu sangat mantap guys, karena nggak ada lagi yang ngebantu guys. Dan setelah kalian membunuh drone, nah ini ada sedikit video guys. Oh, jadi ini seperti pabriknya guys, proses pembuatannya. Wow, ini serem sekali nih, seperti Optimus Prime itu. Mungkin di sini project guys ya, penelitian mungkin guys. Jadi mungkin misi kita itu menggagalkan sebuah penelitian ini guys ya, atau kita itu memang diuji coba untuk melawan robotnya itu, kita kurang tahu guys ya. Wow, di sini ada laser guys, gila ini kalian baik. Waduh, oh lumayan damage-nya guys ya, gila gila. Oh gila, langsung down loh. Wah, ada lasernya nih, susah banget ini misinya ini. Gila, ini teman-teman cepet banget ini. Ini jangan-jangan ngecit ya, ngecit. Aduh. Oh, ini musuh drone lagi guys. Di sini semua drone musuhnya, gila parah. Dan keras juga guys, ya levelnya 110. Gila, pompetnya 110 ini, drone-nya parah. Ini ada itu guys ya, new gear ini. Apa ini namanya, seperti drone di bawah itu. Itu bisa ngebantu sekali guys, ada yang api, ada 3 lah pilihan untuk new ability yang di bawah ini, namanya apa itu, itu lumayan ngebantu banget guys untuk misi kalian sehari-hari guys. Cuman sama aja guys, sekali pukul pun juga gampang hancur itu. Oke, kita langsung ke sini, ke ruangan ini guys. Sama Matilda ini. Oh, ada bos guys, gila amat ini ngelawan bos ini. Oh, keras banget ini ya, timiku hanya 100 ini, parah ini. Oh, ini bos apa ini? Oyo. Gila ini bosnya itu guys, kalau kalian pernah main Strafe Victor ini, seperti bison guys. Mungkin kalau kalian dulu pernah main Strafe Victor itu, ini bosnya seperti bison. Gila ini belum apa-apa sudah ngelawan bos ini. Wah, oh, pasti sulit banget ini. Wah, oh, gila sakitnya parah. Timiku hanya 100 ini, lumayan keras ya guys ya. Wah, Jenny kenok kan. Memang sakit banget. Oh, di bawah kalian harus hati-hati guys ya, melawan bos yang ini guys, itu dia masang ranjo itu guys. Nah, C4 itu di bawah itu, kalau kalian terkena itu pasti sakit itu damage-nya. Wah, gila kenok semua ini, auto kenok berjamaah ini. Wih, ah, gila susahnya. Wow, ini lari nih Matilda, ini Matilda atau siapa ini namanya, lupa saya. Wow, ada zombie banyak parah. Apa kita melawan atau enggak ini ya, ada zombinya juga.
Gila. Iya, mungkin mungkin di sini itu sebuah proyek ya, proyek di mana mungkin pembuatan zombie atau serumnya itu dan juga untuk robotnya ini mungkin kita di sini tuh rebuildnya diuji coba guys kita guys, mungkin seperti itu guys ya dari storynya di sini guys. Gila, kita suruh kabur dan juga ada laser lagi guys ya. Gila, gila. Tadi berwarna biru, sekarang berwarna merah. Oh iya. Aduh. Gila, lumayan sakit. Parah banget ini damage-nya ini. Wow, di depan itu apa-apaan itu lasernya, gila. Oh, lumayan sakit ini ya. Bisa menghabiskan durability ini. Ini teman-teman cepet banget itu sudah di depan itu. Ayo lari. Oke, mantap. Itu gila, itu ada lasernya juga itu. Ini suruh kemana ini? Oh, kita langsung lurus ke depan, guys. Wow, gila, di sini banyak zombie ini, beribu-ribu zombie di sini, guys, parah. Dan juga lumayan keras, guys ya. Buat saya, guys, atau kalau sultannya nembak 50, 60, 90 sampai 100 damage saya, guys, parah nih, lumayan sakit. Oh, jadi misinya yang di atas itu kita hanya suruh lari, guys, ini, guys. Nggak perlu kalian harus ngebunuh semua zombinya, guys. Jadi mungkin kalian langsung bisa langsung membuka pintu yang ada di depan ini, guys. Jadi kalian cukup lari aja, guys. Ya, kalian bisa bagi tim, guys. Kan ada 4 itu, 1 untuk membuka gerbangnya dan juga yang 3 itu bisa mengcover. Oh iya, bener, guys. Kita langsung suruh lari aja, guys. Nggak harus ngebunuh semua zombie. Karena terlalu lama kalau kalian ngebunuh, ini hanya memperlambat saja, guys. Mantap. Wow, kita masuk lift. Oke, mungkin kita menuju next sini. Kemana ini? Kok tiba-tiba di sini nih? Ini ruangannya sedikit membingungkan, guys ya. Karena hampir sama semua ini. Ada zombie lagi, gila. Banyak banget ini zombinya. Juga ada drone juga. Musuhnya parah ini. Wow, warning, berbahaya. Oh, kita disuruh nge-repair ini, guys. Jadi biar aku aja mau. Saya yang noob aja mau yang start generatornya, repair mau. Aduh. Oke, kita repair. Jadi kalian harus me-repair ini, guys, sampai full. Dan juga teman-teman kalian harus bagaimana caranya untuk mengendalikan zombinya biar kalian nggak keserang, guys, untuk yang bagian repairnya ini, guys. Mantap, diratakan semua ini sama Mu, sama Jenny dan juga Ade ini, gila itu mereka itu. Warning. Oke, habis ini kita disuruh kemana? Wah, ini dia guys ya, untuk project robotnya itu. Disini macam Optimus Prime ini, keren banget ini, parah ini. Oke, kita langsung cus. Anjay, ini bingung loh ke saya, guys, ini ke jalannya, guys. Menurut kalian gimana, guys, yang sudah pernah ngelakuin underwater ini, guys? Underwater factory ini bingung, hampir sama semua ya ruangannya. Oh, ini ada lagi nih. Oh, kita suruh nge-repair lagi, nge-repair 2 kali ini, banyak banget ini. Zombinya juga keras banget, guys, ya, levelnya 110 loh. Gila. Nggak ada obat ini di sini nih. Tapi sangat worth, guys, ya, kalian mendapatkan ACC level 8 ya, level 8 guys, itu lumayan guys ya. Mungkin kalian buat para sultan itu mantep itu, level 8 itu mas pasti lebih sakit itu. Oke, mantap, sudah selesai. Sekarang kita ke ini depan ini guys, disuruh ngumpul. Wah, ini kalau ada revival point ini pasti ngelawan bos ini. Nah kan, bener kan, ada revival point kan. Wah, ini apa-apaan nih, tadi baru saya ngelawan bos, sekarang bos lagi. Ini berapa bos ini yang harus dibunuh nih? Waduh, tuh gila. Loh, siapa ini yang nembak ini? Wah, gila guys, ada bosnya guys.
Oh, drone kampret nih drone ini. Oh, bukan drone, guys. Ah, dua bos loh. Kita harus membunuh dua bos ini. Apa-apaan ini? Wah, gila ini keren banget ini bos ini. Tangan kirinya membawa AK, tangan kanannya membawa melee weapon. Gila, gila, gila. Wow, sakitnya. Gila ini robot ini, nggak ada nih bugnya untuk damage buat robot ini, robot pick ini. Karena apa mungkin kedepannya nanti untuk seperti armor kita, weapon kita mungkin itu seperti yang digunakan di boss ini guys ya, di full seperti perisai kayak gitu, mungkin seperti itu atau tidak guys ya, silahkan komen di bawah. Ini lumayan keras banget loh guys, damage gua hanya 60-90 ini, gila. Wah, ini siapa yang lempar-lempar asap ini? Oh itu guys, ini bosnya nih guys yang lempar asap. Gila ini lengkap banget ini. Sudah sakit bisa lempar asap, nggak kelihatan saya jadinya. Parah ini. Wah, gila, 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 gila. Oh. Ini belum yang elite mode guys ya. Kalau elite mode ya salto ambiar ini udah pasti kenok berjamaah semua. Suruh ngebunuh dua bos ini, gila. Satu aja susah apalagi dua. Parah, 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 parah. Ya intinya pokoknya satu tim kalian itu harus selalu sedia itu guys, serum yang berwarna biru ataupun juga yang berwarna merah guys. Jadi biar tim kalian itu selalu tercover terus guys untuk kebutuhan healnya guys. Jadi harus kerjasama karena kan kerja tim itu membutuhkan kerjasama. Oh gila, langsung kenok, parah. Jadi bosnya itu kalau mau mati itu dia itu bisa kami kasih guys, jadi mengeluarkan api, jadi hati-hati guys ya, jika bosnya itu darahnya tinggal sedikit kalian harus jaga jarak guys. Gila parah ini, kita dapat ring es itu sangat bagus sekali guys ya, memang benar-benar susah karena kan masih hangat ini, rebuild ini memang keras kan, kalian bisa lihat sendiri tadi melawan 3 bos itu totalnya parah, 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 parah. Aduh, ini juga pok warnanya hijau ya, warna biru kah atau purple. Baru fresh sudah dapat warna hijau, sudah pasti nano plastik bosku. Aduh, alamak, alamak. Ya, mungkin seperti itu guys ya untuk video saya di New Rebuild Underwater Factory ini guys ya. Bagaimana menurut kalian guys ya, susah atau tidak guys ya? Worth it atau tidak, keras atau tidak guys ya, silahkan komen di bawah guys ya. Ini terima kasih buat Jenny sahabat camp saya, Mo dan juga adik yang sudah ngebantuin untuk New Rebuild di Underwater Factory di Gator level 110 guys ya. Thank you very much and see you next video, bye bye.